Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog basket Medan kali ini ya, saya sedang berada di toko MPL ya. Ini toko pusatnya yang berada di Jalan Barus yang tidak jauh dari Jalan Palangkaraya ya. Jadi tokonya ini besar sekali, ada kira-kira 5 tingkat dan kita bisa mendapatkan berbagai keperluan olahraga di sini. Oke, saat ini saya sedang berada di lantai 4 untuk mendapatkan keperluan badminton nih untuk anak saya. Ya, jadi ada ekstrakurikuler. Nanti setelah ini kita akan lihat lantai 3, di situ ada kebutuhan ataupun juga perlengkapan basket di sana. Oke, okay, check it out. Oke, di lantai 4 nya sepertinya ini perlengkapan dan kebutuhan untuk olahraga badminton ya. Itu ada beberapa merek terkenal nih, yang paling mahal merek Victor ya. Ini raket-raket resmi yang dipakai banyak atlet Indonesia ya. Untuk olimpiade ada Gracia Poli ya. Oke, kemudian ini ada merek-merek Yonex ya. Begitu raket, kemudian ada baju ya. Kemudian itu ada merek Lining juga. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga harga yang pasti ya. MPL ya, tadi harganya mulai dari 60 ribuan sampai jutaan, tersedia lengkap di sini ya. Oke, jadi ini nih yang sudah mau dibeli ya. Jadi ini ada shuttlecocknya merek Lifting. Ini yang murah meriah lah, yang nggak terlalu mahal. Kalau ini grip ya, ini pegangan raketnya warna biru disesuaikan. Ini yang dari handuk, ada juga yang dari karet ya. Oke, ini beberapa aksesoris lain nih. Jadi saya hanya beli yang ini aja nih. Ya, ini raket lifting serinya metalik sih ya. Dan ini pakai senar juga dari Lifting UT63. Ini harganya 60.000. Sedangkan raketnya ini 200.000. Ini mau dipasang dulu senarnya, kurang lebih waktunya 25 menit. Oke, ini juga ada. Oke, ini juga tasnya semuanya merek Lifting ya. Lifting ini dari Cina deh. Iya, Pak. Oke, dari Cina. Ya, sepertinya ini yang paling mahal ya, yang paling tinggi harganya untuk raket ya. Jadi ada raket merek Victor. Oke, kita ambil ya contohnya nih. Ini raket yang dipakai oleh ini ada ganda putra Indonesia ya. Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Oke, ini dia raketnya. Harganya 2.975, seri VBS 68. Ya. Ini raket-raket untuk pemain profesional ya. Juga dijual nih di sini nih, di MPL ini. Oke, ini juga nih. Ini pemain ganda putri Indonesia, kebanggaan Indonesia ya. Juga pakai raket Victor nih, Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Ini dia raketnya. Dan ini mungkin senarnya nih, juga merek Victor High Resilience ya. VBS 63. Oke, Bang Diri ini bisa cerita sedikit nih tentang raket yang dipakai Gracia Poli dan Apriani Rahayu nih. Ya, ini kalau raketnya yang dipakai di Olimpiade Tokyo kemarin nih, Pak. Sama Apriani. Oke, ini keistimewaannya apa nih raket ini? Edisi orang itu, kalau untuk dari tipenya apa? Kalau tipenya dia tipe racket balance, jadi dia bisa all round dia mainnya. Oke.
Kalau bahannya dari apa nih? Kalau bahannya udah dari karbon. Terus kalau untuk dari kemewahannya, teknologi untuk di gripnya ini okay. Dia nggak pakai kayu lagi, dia langsung sintetis dia. Oke. Kalau harganya berapa nih? Ini Pak, kalau harganya. Oke, 2.910.000 ya. Kalau senarnya berapa nih? Kalau ini dia udah dapat paketan senarnya dia. Oh, paketan senarnya ya. 2.910.000 ya. Ini raket resmi dari ganda putri kebanggaan Indonesia nih, Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Juga tersedia nih dijual di toko MPL ini. Oke, kalau ini booth-nya Yonex nih ya. Jadi kita bisa melihat ini berbagai variasi ataupun juga tipe-tipe raket yang dijual sini ya. Harganya bervariasi mulai dari 2 jutaan juga. 2.850.000, 2.650.000 ya. Ada juga yang 500 ribuan ya di bawah. Juga banyak ini tas-tasnya, tas untuk membawa raket dan sepatu, dan ini sepatu-sepatu yang ada dijual di sini. Oke, okay. Ya sekarang kita mau ke lantai 1 dulu untuk melakukan pembayaran ya. Jadi untuk ke lantai-lantai atas ini ada lift yang tersedia ya. Jadi mewah sekali nih tokonya. Oke, okay. Itu liftnya sudah terbuka, yuk kita masuk. Ya. Oke, sudah sampai di lantai 1. Kita langsung ke kasir, kemudian kita akan pasang tuh senar raketnya. Oke, ini dia kasirnya. Dan kami dilayani oleh Bang Deri nih yang sangat membantu sekali. Oke, ini dia belanjaan kami hari ini, 480.500. Ini keperluan badminton anak saya nih. Kita bayar langsung ya di MPL Club Sport. Oke, ini dapat kupon lucky draw juga dari MPL Club ini ya. Oke, jadi kami belanja 400 nih dapat ini nih, dapat 4 kupon. Nanti diisi, akan masukkan ke dalam situ untuk diundi. Tuh hadiahnya tuh sepertinya tuh sepeda motor ya. Oke, ini dia barangnya, kita langsung pasang tuh raketnya, senar raketnya. Oke, demikian liputan dan vlog saya di toko MPL Spot ya, dekat Jalan Palangkaraya. Ini merupakan toko MPL pusat ya, jadi di Jalan Palangkaraya juga ada toko MPL ya. Ini di jalan apa ya, kalau nggak salah Jalan Barus atau apa? Sekitar 300 meter dari toko MPL yang ada di Jalan Palangkaraya. Jadi kalau ingin mendapatkan kebutuhan olahraga, kebutuhan sport ya, berbagai macam cabang olahraga. Kalau saya sih main basket ya. Ini lengkap sekali untuk bola, untuk sepatu, untuk aparel ya, untuk celana basket, pakaian basket, Anda bisa datang ke sini.